Hai, teman-teman yang selalu setia menyimak. Kali ini, kita akan merenungkan keajaiban dari dapur yang kerap terabaikan, yaitu bawang putih. Siapa sangka, di balik bau yang khas dan rasa yang menggoda, tersimpanlah kisah-kisah menarik yang siap kita telusuri. Ayo, mari kita mengupas rahasia dan keajaiban bawang putih dalam perjalanan kita kali ini. Bawang putih, si pahlawan dapur yang tak tergantikan. Tumbuhan dari keluarga Amaryllidaceae ini telah memukau dunia dengan keajaibannya. Dan tahukah kalian, di balik bau yang mampu membuat vampir kabur, bawang putih mengandung lebih dari 200 senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Mari kita mulai dengan fakta pertama yang menarik. Fakta unik pertama, bawang putih ternyata mengandung senyawa belerang yang dikenal dengan allicin. Senyawa ini bukan hanya memberi aroma tajam pada bawang putih, tetapi juga memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Menjadi seperti pelindung tak terlihat, allicin menjaga tubuh kita dari ancaman mikroorganisme jahat. Lanjut ke fakta menarik berikutnya, mari kita berbicara tentang bagaimana bawang putih mampu membangkitkan kenangan dan membuat lidah tak sabar menunggu. Rasanya yang khas dan aromanya yang menggoda telah menjadikannya bintang dalam berbagai hidangan di seluruh dunia. Dari pasta Italia hingga mie goreng Indonesia, bawang putih memberi sentuhan magis yang tak tergantikan. Tak hanya menjadi bintang dalam dunia kuliner, fakta ketiga yang tak kalah menarik adalah perbedaan antara bawang putih dan saudaranya, bawang merah. Bawang putih memiliki ciri khas kulit yang lebih putih dan daging yang terdiri dari beberapa siung kecil. Sedangkan bawang merah memiliki kulit merah unik dan lebih manis daripada bawang putih. Ini seperti persaudaraan yang indah dalam perbedaan. Sekarang, mari kita berjalan ke fakta keempat yang tak boleh dilewatkan. Bawang putih, selain menjadi bintang dapur, juga dapat tumbuh di taman Anda sendiri. Ya, Anda bisa memiliki kebun kecil yang penuh dengan umbi-umbi ajaib ini. Menanam bawang putih tidak hanya memberikan hobi yang menyenangkan, tetapi juga menyediakan pasokan segar tanpa harus selalu ke pasar. Dan, sahabat pemburu fakta, kita telah tiba di fakta kelima yang akan menutup perjalanan kita kali ini. Apakah kalian pernah mendengar tentang kemampuan bawang putih untuk bersinar dalam kegelapan? Ya, Anda tidak salah dengar. Ketika bawang putih dipotong atau dihancurkan, senyawa alginase bertemu dengan senyawa allicin, dan reaksi ini memancarkan cahaya yang sangat lemah. Begitu lemah sehingga hanya dapat terlihat di tempat yang sangat gelap. Luar biasa, bukan? Teman-teman, perjalanan kita merenung tentang bawang putih telah sampai pada akhirnya. Dari rahasia allicin yang melindungi kita hingga kemampuannya untuk bersinar lemah dalam kegelapan, bawang putih telah membuktikan bahwa di balik kesederhanaannya, terdapat misteri dan keajaiban yang tak terhingga. Ingatlah, dalam setiap irisannya, bawang putih mengajak kita untuk menggali lebih dalam, tak hanya dalam dapur, tetapi juga dalam perjalanan pengetahuan kita. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Namun sebelum kita berpisah, izinkan saya berbagi satu pantun untuk kita semua. Di kebun bawang yang hijau, tumbuh bawang putih bercahaya. Dalam masakan ia berjaya, kesehatan dan rasa terjaga. Terima kasih telah menemani perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk memberitahu teman-temanmu tentang keajaiban bawang putih yang tak terhitung, dan mari terus menjaga rasa ingin tahu kita yang tak ada batas. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap penasaran?